Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Jumpa lagi dengan saya Sofyan, melaporkan langsung dari Kabupaten Tebo, tepatnya di Tebo Ilir Tribuner. Di Desa Tuo Ilir maksud saya Tribuner. Nah, pada Senin 28 Februari 2022 saya melaporkan bahwa di Tebo Ilir, tepatnya di Desa Tuo Ilir, sudah mulai tanam padi Tribuner. Nah, kita lihat masyarakat Desa Tuo Ilir sudah mulai tanam padi Tribuner. Nah, dapat saya informasikan bahwa yang bertani di Desa Tuo Ilir bukan hanya masyarakat Tuo Ilir Tribuners, tapi ada juga masyarakat Desa Teluk Rendah Tribuner. Nah, ini merupakan masyarakat warga dari Desa Teluk Rendah Tribuner. Nah, kita lihat sekarang sudah mulai tanam padi Tribuner. Nah, dapat saya informasikan juga bahwa di Kabupaten Tebo itu tanam padi 1 tahun 2 kali, bahkan ada juga yang 1 tahun 3 kali Tribuner. Nah, namun di Desa Tuo Ilir itu tanam padinya 1 tahun 2 kali Tribuner. Terlihat ramai sekali Tribuners yang menanam padi. Ini kalau masyarakat sini bilangnya ini namanya nandur Tribuner. Nandur padi. Biasanya kalau di bulan 2 itu nanam padi, di bulan 5 nanti itu sudah mulai panen Tribuner. Mulai panen padi. Nah, selain menanam juga ada yang membersihkan sawahnya Tribuner. Nah, seperti yang terlihat di depan ini belum bersih. Thank you.